habis durasinya oke, nah ini tiangnya ya ya, taruh di sebelah kiri ya kalau sudah selesai, baru bisa kayak di panjangannya iya sudah selesai, baru bisa warnanya diganti warna hitam ya, Pak? ya, hitam, Bu tadi saya warna merah oh hitam bu nantinya, nantinya di mana pak ya ya silakan diklik lagi aja bu tulisan tangannya silakan diklik eh sorry nah, bentar. bentar. nah ini kecil. yang di atas itu bu yang di atas di bagian atas itu ada tanda kayak kuas itu edit silakan diklik edit ya hmm. jadi gini bu di diklik dulu tulisan tangannya Kemudian Dapat, di sebelah, di sebelah kanan atas itu ada logo gunting, alfa sama edit. Silakan klik yang edit. Iya. Itu baru silakan klik yang di sebelah kanan itu warna itu silakan diklik ganti warna hitam. Ya. Warnanya, Warnanya mau ya, diganti Pak. warna lain boleh ya, mau diganti putih juga boleh ya. Putih monggo, ini saya ganti putih. Ya, tanda warna di mana ya? Hah? Tanda warna? Bu, ya Bu uh, lihat di layar Bu. Uh, silakan tulisan tangannya diklik, ya? Iya. Oke, itu di sisi kanan atas Bu. Itu kan ada tiga baris tuh? Ya, ada edit. Ah, silakan klik yang edit Bu. Edit silakan diklik. Ya. Ya, kemudian klik yang di kanan itu akan ada titik merah itu silakan diklik. Nah itu mengganti oh, warna. warnanya Hah? itu. Ya. <laughs> <di Indonesia>. Jadi <laughs> bukan warna yang seperti biasa bukan? Ya. Oh iya. Ya. Ganti warna hitam. Oke ya, ganti warna hitam ya. Saya mau ganti warna putih nggak mau dia? Ketebalannya Oke. berapa Pak? Nah ketebalannya bebas Bu kan ini kotaknya kan penuh bebas ketebalannya ya ini mau dibesarkan tinggal ditarik ke bawah aja dia akan membesar ya gitu. kalau ditarik ke dalam dia akan mengecil kok ananya, tiangnya ya oke. atur aja bu ya oke ya diatur aja oke nah kemudian kalau sudah bawa garis temblennya ke titik 00 ya kita matikan dulu nah kemudian silahkan klik lapisan klik tulisan tangan lagi ya nah ya kita tetap pilih yang tadi uh, supaya ini kita bisa pilih warna putih ya. Tiangnya warna hitam, itunya warna putih. Nah, kemudian ini kayak bikin undang undaan ya. Jadi silakan klik Nah, seperti ini ya. Di agak di sembarang lokasi dulu ya. Oke ya. Nah, kemudian ini digeserkan ke sini. Ya, nanti kita bikin tiga tingkat ya, Oke. nah durasinya dipanjangkan, durasinya dipanjangkan ya, sampai habis. Ya saya malah jadi rusak semua. Hmm kenapa bu, kok rusak semua bu? Itu tadi salah pak, saya balik-balik Hmm, Kalau mau ini, dihapus saja, Bu. Dihapus, dihapus saja, Pak. Ya, ya dihapus saja, bikin lagi. Misalnya, kayak ini, nah, ya. Ini tinggal diklik tong sampah aja, Bu. Diklik tong sampah, bikin ya. lagi, Bu. Iya, nah. bikin lagi. Nah, kita tiga baris ya, Pak. Kita ya, Pak. Ada empat atau tiga sih, Pak. Apanya tuh? Sinnya di bawah itu ada berapa lapis sih? Nih, empat ya lapisannya nah, sudah ada empat ya sekarang ya coba satu dua tiga empat lima sama itu ya pak lima sama yang undang-undangan ya. ya ya, ya, pak. ya. mas Jator bisa ya pak lima ya. silakan Bu Sri buat dulu yang tiangnya berarti ya yang dihapus bu ya Ya saya hapus dulu, saya buat tulisan tangan kan, lapisan tulisan tangan. Oh titiknya itu, titiknya tuh yang putihnya yang nomor berapa pak? Putihnya bebas bu, karena nanti untuk dibikin kotak kan? Kotak kan, Tulisan, Tulisan tangan itu titiknya nomor berapa? Yang bawah? Enggak nah. usah ya, Pak. Enggak usah Bu, biar aja Bu. Yang oh, ini kan iya. maksudnya yeah. ya? Iya, iya, itu ya. Yeah. Itu Saya paling, paling nomor dua Bu dari kanan. Oh, nomor kanan. dua dari kanan, nomor dua dari kanan. Hmm. Oh kecil berarti yeah. Iya. Oke, sambil menunggu Busri, kita bikin undang-undang satu dua lagi, tapi yang agak panjang dikit ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal digeser. Kalau kurang. Ganti, kita ganti warna aja ya, Pak. Kalau putih, iya, ganti warna aja, Bu. kurang ke kanan dikit. Kurang ke kiri dikit. Nah, seperti itu ya. Oh, duplikat nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa, karena kurang panjang nanti ya. Iya, jadi besar ya. Jadi besar ya. Oke, okay. kalau habis itu dipanjangkan ya. Ini lapisan ini nanti agak banyak ya. Oke, okay. udah bisa Bu Sri tiangnya? Bisa Pak. Okay, ya yang putih itu, jalanin yang putih itu pak. Hmm, kenapa yang putih? Mau geser-gesernya nggak bisa ya? Pak. Geser-geser maksudnya, digeser supaya pas ya. Iya. Tinggal diklik aja bu, nah itu tinggal digeser kanan kiri bu. Gak perlu dekat-dekat ke ke kotaknya, agak jauhan juga nggak apa-apa ya, karena Gerakan di layar ini dia bisa lepaskan nanti ya. Itu kotak putihnya caranya diklik kotaknya gitu pak supaya bisa jalan tuh. Iya, diklik kotaknya. Klik aja tulisan tangannya, kemudian digerakkan ke kanan ke kiri ya. pas Ini kayak saya kan, gini kan. Oh ini kurang ke kiri dikit ya, tinggal saya klik tulisan tangan yang dilapisan, geser sedikit ya. Tapi yang pertama itu kok nempel ya pak, nggak bisa digeser ya? Bisa bu, bisa. Yang pertama sih, pak? Yang pertama, yang, yang putih. ini, ini putih kan? yang pertama. Ya, pak. ini kan ya. bisa saya geser-geser tuh, bisa kan? Iya. Bisa. Bisa bu. Nah. Kok itu saya putihnya kok langsung nempel-nempel dulu nempel pak Iran. Hmm. Bapak tulisan tangannya nambah dua ya? Iya dua. Ada tiga, jadi tiang bendera, undang-undang satu, undang undang dua, ya. Kalau mau bikin lagi, edit pak. Bikin lagi, enggak. Bawa ke titik 00, kemudian Ibu klik lapisan, klik oh, tulisan, tulisan tangan. Lagi ya, oh. Iya nambah lagi. Pantesan, tadi saya diedit doang. Oh jangan. Ya, Nah, kita bikin lagi yang agak panjang ya. Oke, seperti itu kita klik. Nah, ini baru kita geser. Nah, oke, akan seperti ini ya. Nah, ini baru dipanjangkan. Yo, silakan. Ya, saya. Ya, saya. Ya, nah, oke. Oh, tadi yang ini ini harus dihapus nih. Di nol nol lapisan tulisan tadi. Tem. Oh, kalah Indonesia ternyata. Bula, ya Pak. Iya, U16. <laughs> Kalau mau melebarkan tiangnya, ditarik garis saja, Pak. Ya, tarik garis yang sisi bawah ke arah keluar. ya. Yang sisi kanan bawah itu kan ada panah itu. Tarik ke arah luar, maka dia akan melebar. ya, Melebar dan memanjang. Ya. Ini otomatis sudah lurus sendiri, ya Pak? Iya. Yeah. Oke okay, sudah bu. Ya pak, baru dapat dua tanda pak sebentar. Oke, okay. <laughs> mangga kita tunggu. Aduh, aduh, lapisan lagi, lapisan lagi. bahwa makin besar itu, Pak. Hmm? Ya, makin besar, okay. Bu. Supaya ada terapnya ya. Intan susah amat ya, cenunu, <tronik> cenunu. Nah, nah. gimana bu? Itu anu, anu, karena kecil ya, jadi geser-geser ya. Iya. Apa-apa bu, telaten aja Berbun ini bu, telaten. <tronik> laten dibukanya sedikit ya, hmm? bertipis, tipis garisnya, yeah. uh. iya, tipis ya Pak, garisnya ini kurang gede kali ya, ya, yeah. kurang turun menebalkan ini susah. Oh, kalau mau ini dipotong aja ya, Pak. Nggak mau panjang ya? Ya. Potong bisa, Bu. mendekin tapi besarnya tepet gitu nggak bisa susah okay, okay. ya Bu sampun Pak Oke okay, ya, kalau sudah bawa garis remnya ke titik 00 kita gambar sekali lagi. Klik tulisan tangan, kemudian juga warna putih. Nah, kotak hitamnya diklik ya yang kita akan bikin yang lingkaran di sebelahnya kotak hitam itu. Ya, Mana, kita akan kita akan bikin lingkaran penuh. Ya, lingkaran penuh. Lingkaran penuh. Silakan gambar di layar. Nah, bentuk lingkaran ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Biarkan dulu di situ, kemudian silakan diklik lapisannya. Tulisan tangan lagi, Pak. Ya, tulisan tangan, Bu. Nah, kotaknya diganti bulat, Bu. Iya. Bulat yang penuh, yang hitam itu. Iya, bulat ya. yang penuh ya. Nah, bisa diketik, bisa dibikin di sembarang tempat dulu, ya. Oke, bikin aja lingkaran. Ya, mau gede juga boleh nanti dikecilkan ya. Monggo saja. Mau dibikin segini juga boleh ya. Oke. Nah, nanti dikecilkan ya. Oke, setelah terbentuk lingkaran silakan dikecilkan. Ya, kemudian dipasang di sini. Di atas tiang. Nah, akan seperti itu ya. Dipasang di atas tiang. Ya, kalau terlalu besar tinggal diklik dikecilkan lagi. Ya, Oke ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian durasinya dipanjangkan. Bagaimana? Kalau terlalu besar dikecilkan lagi boleh, ya. Nah, atau dulu komposisinya geser dulu ya saya kecil seperti ini baru digeser ya mengecilkannya tidak perlu di lokasi tinggal di sebarang tempat aja baru nanti kalau sudah dikecilkan ya caranya memperpendek batang itu tadi dipendekkan malah jadi kecil ya pak Mau oh iya, bu, bisa. gini aja, bu. Itu bisa dipotong kok, seingat saya. Oh, caranya Pak? Nah. Itu kan ada gunting, bu. Ada gunting. Oh, Silakan diklik dulu, lapisannya kemudian digunting. Hmm. Eh, sorry, 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 bukan digunting, sorry. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Dia satu kesatuan, Pak. Oke, okay. ya, ya, ya. Kalau Namanya... gitu diturunkan iya. aja, Bu. Tadi kepanjangan kan, turunkan aja, Bu. Nanti kan ketutupan yang putih, Bu. Ketutupan yang putih apa trap-trapan yang di bawah itu, Bu. Turunkan aja ke bawah, Bu. Jadi lingkarannya apa? Ini kan tiangnya kalau kepanjangan, tinggal diturunkan ke bawah seperti ini, Bu. Ya. Iya. Oke. Kalau emang kondisinya seperti itu ya. maksud saya apa tangganya itu lupa itu saya kecil nggak gede-gede gitu hmm. kayak garis gitu ya iya pak maksudnya nggak tebel kayak bapak gitu hmm. waktu garisnya tadi lukisnya kurang tebel berarti ya pak iya ya, jadi pada saat garis ibu caranya garis dulu ke kanan eh sorry sorry kok oh, jadi tidak oh ada yang aktif ya Okay, ya Ibu caranya garis saja dulu baru diturunkan sedikit Bu itu untuk mengatur ketebalannya jadi oh. cara membuat kotaknya tadi ini saya ambil contoh ya Iya ini, saya ganti Sama. kotak dulu ya caranya bikin garis lurus dulu ya yeah. ya kan Nah kalau tangannya Betul. digerakkan ke atas bawah dia akan membesar ya Nah nanti perkirakan oh. aja baru nanti kalau kurang ini digeser lagi nah caranya seperti itu Ya. Oh iya, iya. jadi di nah, ini kan besar nih ini ambil yang kecil yeah. aja nah gitu caranya ya nah kemudian kalau ingin menghapus ya ini ada penghapus kan tinggal dihapus saja nah sebenarnya bisa dipotong pakai penghapus bu ini bu Oh iya iya nah. tadi sudah terlalu ya potong aja pakai penghapus ya oke okay. hmm. ya oke okay. Nah, oke, okay. habis itu delete aja kalau enggak. Okay. Karena tadi dihapus ya. Saya dari awal Maka tulisan tangan susah juga ya. Iya. Hmm? Yeah. tangan itu kalau nggak biasa susah, Pak. Ini bukan susah, Bu. Belajar telaten aja, Bu. Nanti kalau udah terbiasa tahu, Bu, ininya apa? Iya, yeah, selahnya. Iya. Lah yeah. nah, selahnya itu ya, Pak. Oke okay, ya, setelah itu bawa garis tembanya ke titik 00, silakan klik lapisan, klik stiker klik stiker ya. Klik stiker, kemudian nah dulu saya biar nggak terlalu nyari terlalu lama, saya cari dulu bendera. Flag itu apa namanya? Ya. bendera nasional. Ya, bendera nasional. Apa tuh bahasa Inggrisnya? National flag ya. Scenario Iya. Ah, bendera nasional ya. Silakan klik lapisan, ketikkan aja bendera nasional. Bendera saya sambil ngulang bikin tanggal lagi pak tadi oke okay. Susah. ya nggak apa ya pak ya nggak apa apa bu biar bagus, biar ya. bagus pak boleh bu Bisa nanti pamer, pamerin ke teman-teman guru bu iya pak bikin upacara nih iya flag 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 Hmm, sudah tahu kuncinya nih Pak cara buatnya nih. Ya, kan tadi, tadi. Aa, iya, caranya yang tadi saya, cara saya tadi, iya, iya, Pak, tetap apa? udah tahu kuncinya, oke ya, bendera nasional nih, adanya di mana nih, oke ya, sambil Bu Sri membetulkan tiang bendera tadi, ya. Tokyo nga Tokyo. Sing ko berkibarlah bendera. Jadi lapisan lagi. Terus ini juga. Oke, okay, sudah. Ya nanti uh, benderanya pas apa apa kita siapin dulu. Sudah didownload benderanya. Bu Siri sudah selesai memperbaiki tiangnya. Sudah Pak, tinggal download Oke. bendera Pak. Oke, ya. kita pilih bendera merah putih ya. Stiker bendera. Uh, besar kecilnya atur aja ya, sesuaikan dengan tiangnya ya. Bendera Oke. dicari bendera juga Pak. Ya, bendera. bendera bendera nasional kalau bahasa Inggris pakai flag deh di sininya hmm? dekoratif dekoratif atau like art ada tadi apa ya tadi ya cari kaca pembesar aja ya pak ya kaca pembesar ya bendera Udo yang merah putih pak. Ya merah putih ya. Tapi ini campuran itu pak banyak. Ini itu. bu cari yang bendera nasional bu. Bendera nasional. Bendera nasional. Hmm. Itu kalau diklik apa kita pakai kaca pembesar itu yang paling bawah bu bendera nasional ya. Oh. yang paling bawah itu, pak, yang itu. ya, nah, ya, pilih yang paling bawah, kemudian silakan klik back, batalkan, klik tanda silang kiri atas. Nah, silakan cari bendera nasional di stiker, kemudian, Jadi, seperti itu ya. Atur raja besar kecil benderanya ya. Keren, Pak. Keren. Oke, silakan dipanjangkan dulu durasinya ya. Nanti kita potong ya. Kita akan sesuaikan dulu ya. Benderanya nanti kita sesuaikan dengan lagunya. Oke ya. Bisa makan nama yang dua menit, Pak. Ya, dua menit. Nanti kita potong ya. Oke, nanti ini ada animasinya ya. Nanti bawa dulu ke apa panjangkan dulu durasinya nanti kita potong ya kita akan pasang dulu teks ya uh, teks tapi oke ini mau mati lagi ya oke bawa garis ya, uh, Bapak mati. ya. bawa uh, garis time-nya ke titik 0,0 ya kemudian silakan klik stiker eh, klik lapisan Klik stiker. Itu benderanya nempel di mana, Pak? Di tiang, Bu. Di tiang ya, tempelkan di tiang. Tiang mana? Hmm? Tiang yang lurus, Bu. Bu? Ya. ya. Maksudnya posisinya di atas, di bawah, gitu, Pak? Di bawah, Bu. Nanti kan berkibar, Bu. Dinaikkan ya, sesuai dengan lagunya nanti, ya kok oh, bulat-bulat putih saya hilang. Ah, kurang panjang kali, Bu. Oh, iya kali ya. Dicek dulu. Oh, dipanjangkan 2 menit. Iya, heeh, nah, 2 nah, menit semuanya 2, ya. 2, 3, Tulisan tangannya 4 ya, Pak? 1 2 3 4 5, Bu. Oh, hilang 1 berarti sampai hmm. lagi. Oh, benderanya di tengah-tengah gitu ya, Pak, agak ke bawah. Ya. Yeah. Yeah. Oke, okay, ya. Yeah. empat lima bu ya ketutupan itu kali ya warnanya nggak kelihatan putih mana sudah ketemu, Bu? Oh, lari ke kanan, Pak. Putihnya hmm. tadi lari ke kanan. Ya. Makanya harus panjangin dulu. Ya, panjangin dulu. juga ya, Pak. Ya, nanti kita potong, Bu, ya. Nanti kita cek dulu sebelum animasinya jalan, nanti kita sesuaikan dengan lagunya, ya. Iya. Oke, kalau sudah tadi stiker ya. Silakan klik teks dan judul, ya. Teks dan judul. Di stiker silakan klik teks dan judul, silakan cari speech bubble doodle. Speech bubble doodle ya yeah, yeah. bubble double doodle okay. yeah. skornya satu satu sambil nunggu putri, saya nengok dulu ke TV sebentar Iya, <laughs> Pak. Pak. nengok TV, Pak. <laughs> Terus, saya, saya itu barangnya hilang ternyata dia lari geser. ke kanan. Iya, geser ya. Jadi garis timelinenya nggak pas di nol itu. Iya. Ya. Tinggal digeser aja pun nanti durasinya tinggal dipanjangkan ya. Speed double Oh, sekarang nggak mau dipanjangin ini. Ada satu lagi nggak mau dipanjangin, Pak. Hmm. Tulisan tangannya. Keluar dulu mungkin, Bu. Keluar dulu, Bu. Keluar dulu. Keluar dulu. Oh, iya. Ya. Oh, itu. Habis itu terus diklik tulisan tangannya, kemudian panjangkan. Iya, sudah, Pak. Bisa. Saya. Nah, Oke. Okay. speed bubble doodle tadi apa namanya ya? Kebanyakan stiker saya ini, jadi nyarinya susah. Ini dia. Mm. catur udah selesai jadi saya jadi grogi berapa Pak dari atas stiker dan doodle? Yang warnanya hijau, Bu. Iya, Pak. Bentar. Warnanya hijau. Yang ini, Bu. Sorry. Ya, Bu, yang nomor dua dari kanan, nomor dua dari kiri, Bu. Oh iya, bentar Pak, ya. itu stikernya belum ketemu. Oh, stiker. Speech, Speech, di tag dan judul, Bu. Tag dan judul, Pak. Bila, Ibu, nama. scroll yang di kanan ya. Nomor berapa ya? Hmm. Namanya di sebentar, Pak. Catatan kelas

Eh, sebentar lagi mati ya. Sudah ketemu. Uh, speed detection judul. Kayaknya agak di bawah-bawah deh. Sudah, tapi warnanya kok nggak hijau ya, Pak? Oh, kan ada pilihan, Bu. Nah. pilih yang nomor dua bu uh, pilih stiker kemudian hmm. ini satu dua tiga empat lima sudah, pak itu sudah ketemu sudah ketemu ya oke okay, pilih